Berapa lama biasanya Pak? Prosesnya lama, bisa nyampe 1 tahun, 2 tahun, tergantung proses belajar. Proses belajarnya. Kalau misalnya pembuatan ini gitu Pak, sama orang yang udah ahli, biasanya berapa lama? Itu 1 hari. Oh, 1 hari bisa? Ukurannya masih banyak, macam-macam ukurannya, iya. Dari yang besar sampai yang kecil, yang besar. Beragam ukuran. Biasanya Pak, ini Bu memproduksi apa? Kaca mozaik ini? Sesuai pesanan atau ibu memproduksi aja gitu? Macam-macam ya, ada memang pesanan, ada juga kita bikin untuk stok sebab suka ada aja yang datang, dia ini dekorasi rumah. Selain itu memang banyak juga pelanggan yang memang kita masukin barang-barang kita. Sistem pembasarannya kita udah punya langganan dari inilah, dari kubis-kubis dari tamu yang ini. Selain itu juga kita dari pameran, terus kita juga punya ada webnya juga di Facebook, di itu kita online. Online juga. Kalau kesulitan untuk pemasaran ini tergantung yang peminat yang hobi gitu ya. Nah, kalau kaca ini bukan kebutuhan, tapi jadi kalau kaca seni ini tergantung orang yang suka. Ini disukai sama satu orang belum tentu yang lainnya. Kalau udah suka satu orang, ini harga nilainya tidak terlalu tinggi. Oh gitu. Ya. Mudah-mudahan karya seni ini diminati banyak orang. Terus banyak menarik, merekrut tenaga kerja, terutama yang putus sekolah, yang sulit cari pekerjaan di luar, kita tampung di situ, kita didik jadi tenaga ahli yang kreatif, yang bisa bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat.
bumi atau internasional. Jadi tidak menutup kemungkinan potensi yang ada di daerah melalui kaligrafi bisa terdiversifikasi. Apa yang ditampilkan pada kesempatan ini ada apa saja? Pertama ada minyak serai, kedua ada gula gelis, gula semut dua rasa, yang rasa original sama yang rasa jahe, terus beras merah, kopi, kopi sama sapu. Ini hasil dari kecamatan Cikadu, warga. Seperti ini juga kerajinan ya. Hasil dari ya, kerajinan tangan warga masyarakat kecamatan. Kalau yang seperti ini kan kadang ada yang butuh, kadang yang enggak. Kalau yang ini kan model seperti gula sama beras itu udah pasti bahan pokok. Oh. Jadi agak gampang masalahnya gitu. Produk ini biasa dipasarkan di mana? Untuk sementara masih di wilayah Cikadu saja. Oh, berarti ini home industry ya? Iya, home industry. Kitanya belum, tapi saya udah ke Thailand sih, udah. Nah di Korea juga dia juga sukses di sana. Keunggulan gitu. Dari sambal ikan tuna ini? Ya praktis aja, praktis, bergizi. Untuk anak mahasiswa juga senang karena dia tahan lama juga, nggak pakai pengawet, tapi dia kan kadar airnya sedikit, jadi kering dia sudah sampai 1 bulan. Jadi anak-anak mahasiswa Bandung itu suka sambal ikan tuna, apakah ada hasilnya? Oh iya, untuk mempercegaskan otak, karena dia ada omega 3-nya kan. Dari kapan Ibu mulai? Oh ini baru 1 bulan setengah, 1 tahun setengah. Baru 1 tahun setengah saya memproduksi sambal ini. Tapi udah banyak yang suka, cuma saya di kemasan aja. Soalnya di Cianjur ini nggak ada kemasan yang kayak gini. Jadi kita harus ke Bandung, ke Jakarta belinya gitu. Jadi saya harap di sini ada rumah botol gitu yang memperjualkan botol-botol untuk... Kalau menurut saya ini suatu acara yang baik ya. Jadi masyarakat Cianjur bisa berpartisipasi di sini. Terutama kan ada bazar, jadi bisa melihat apa namanya banyak macam-macam kayak makanan khas Cianjur, kayak beras kan barusan ada di sini ya, semuanya ada. Terus anak-anak bisa ikut partisipasi juga di sini, banyak kayak gitu. Dari sayang. Oh, udah beli itu produk dari bazar? Iya. Berapa, Bu? Ini dapur Mommy Popcorn. Sama apa ini ya? Susu original dari Bambang Family. Harganya berapa? Yang ini 5.000, murah kok. Murah. Yang ini 15.000, kejangkau, alhamdulillah. Alhamdulillahnya semoga Cianjur lebih baik. Lebih pemerintahnya lebih kooperatif dengan masyarakatnya, gitu. Sukses aja buat Cianjur.